Ada tamu loh, rupanya ada Yayu Mei. Yusi istri kok tumben-tumbennya nang apa? Apa niliki biyungnya kebanjiran? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat siang, tapi lumayan sore lah ya, Yu. Ya, udah jam sekitar jam 2:30 nih kayaknya cuaca itu tadi hujan. Terus kayaknya hari ini banjir masih tambah besar, Nur. Ini dari sini cuma segini lagi naik ke lantai sini. Jadi bapaknya lagi berkemas-kemas, Pak De. Mau diganjel pakai kayu, Lur. Nah, sambil ngerjakan, katanya tadi aku baca komen tapi belum sempat balas, maaf ya. Baca komen katanya kegiatan banjir syuting, yuk. Kegiatan banjir syuting. Nah, ini kegiatan banjir untuk syuting, Lur. Nanti tak kasih tahu, mungkin nanti ini padi mau dipindah ke sana semua, di sini buat tidur. Soalnya sana udah tergenang air semua. Cuma iya, Ki. Kamar Yusinta aja yang ada ambennya sih. Tapi ya namanya juga minta maaf ke kamerane anu lagi ngedrop patene jadi nganggo HP ya. Ya mohon maaf ya, Lur, kadang-kadang darurat lah. Kayak ya pakai HP aja lah ya. Priwe. Ayo siji maning. Ayo siji maning. Sing ngedep. Iya. Anak lanang aduh. Udah rewangi. Tenang anak wedun ki ya. Tidak. Ntar kan diumat. Arep ngendi boyongan deneng? Banjir. Banjir? Boyong ya? Lah se, suruh ngungsi sendirian gak mau. Iya. Tadinya aku udah rencana, tadi apa ya, waktu pulang nganter bebeknya Mas Yugo ke desa Sidakaya sana, aku udah rencana sama bapaknya nanti setelah ini mau nganter bebek ke tempat Yurita. Sampai di sini yung ngungsi nggak dari tayak emoh nih karo karo gue karo karo Sinta. Ya aku nggak mau ngungsi, Lur, kalau banjir nggak pernah ngungsi. Kayak kisah beberapa tahun yang lalu terulang lagi, aku takut banget. Dulu sepanenan ambruk semua waktu banjir, nggak jual, Lur. Kalau untuk sekarang ini belum jual, soalnya bocor anak lana. Butuh berasa kembok. Nambah kuat. Ya iyalah. Ya, oke, motor mati, guys. Motor mati, guys. Ih, ini juga ketemu kan, Teh? Tang lah. Ya, buat temen main lah, Mak. Yuk, nana lah. Iya sih, ilmu.
gede nih ban. Men. Cici, Loro. Lucu tak boleh telus lah. Apa deh ya Pak? Ini kok jembreng man turun nanti nek kuwi ngisor iya iya oke lagi ya sih. Sising si cibae. Zaman 2000 pira sih di plastik bae ya. 2000 pira cilikane kowe. Kaya? Iya. Cilikane nyong sih di plastiki ya. Terus wis ya patone. Banjir lur, wis. Kayak urung. Wes yung petang ku Tang apa kok? Masak bos. Masak. Oke. Goreng lombok apa nanti? Apa nyambung produk? Nyambung produk. Apa? Ya wis barang bae nyambung. Tahu. Nyambung tahu. Nyambung tahu lah. Siapa nih trika saya? Ini bagaimana trika pak? Nyong. Nyong. Ini sih mana trika pak? Trika sih kisah pak. Manu trika pak ngebenirup-nirup nak lah benerik kaki pak. Iya, ayu ngene maning kok. Iya, ayu kok pake dolang kok. Iya kok. Oke. Sing lana pada esek masak lur. Chef, kentenan. Tentang apa pak? Koro apa masih kok? Tempe sambel. Terus batang? Ya wis, waktunya yang perempuan tinggal makan lur. Ini soalnya saya yang paling mudah sekali karena musim banjir ini ada pohon kodok daun penggung saya petik untuk soal apa enak ya enak nggak enak yang penting bisa kita makan lah. Betul sekali. Ayo ramai demam yuk mengapa kayak demam koroh hape-hapean cairong chattingan karo mama senyong. Siapa? Mas Dio. Oh. Halo. Banjir-banjir kan mlebu. Masuk. Ada tamu lho, rupanya ada Yayu Mei. Yusi Sri kok tumben-tumbene nang apa? Apa nitiki biyunge kebanjiran? Iya. Iya gue mam gue, Dun. Nah ini kebetulan lagi bikin video lanjutan dari siang Yusi Sri dateng gak tahu ada apa nih. Wah.
Ngapa Sriko pengen-pengen kok dolangnya nih? Kayaknya jangan lupa HP. Kenapa YouTube pak? Sing siki? Iya. Walah lur, Yusi Sri tayang banjir. Ya lur. Pagi itu pagi kebanjiran. Oh, malah orang anak iklan nih, tapi sudah kati kangen. Aja aja mau cari siapa, tapi ya walaupun banjir tetap sabar lah ya Sri, ikhlas. Kabeh nang jero kayak gue lur orang anak sing gondok. Jadi intinya malam hari ini kita mau tidur di sini rame-rame lur. Iya yuk. Tuh ada Yusi Sri semuanya datang ke sini. Jadi terima kasih banget ya lur yang udah ngikuti channel Biyungnya Mamat masih edisi banjir. Pindahan dari rumah sana ke sini soalnya di sana tergenang air semua. Kita tidur di dapur semuanya, kita kumpul. Mudah-mudahan video kali ini manfaat untuk kita semua. Bila ada tutur kata siapa yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jangan lupa Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.